Hari itu, sore 3 Mei 2014, sama seperti hari-hari lainnya, Bibi Lee, seorang petugas housekeeping di sebuah hotel di Guangzhou, masuk ke sebuah kamar hotel untuk membersihkan. Bibi Lee heran sebab kamar terlihat rapi seperti baru saja dibersihkan. Ketika wanita itu melongok ke kamar mandi, dia lihat lubang pembuangan air tergenang air. Mungkin tertutup gumpalan rambut, demikian pikir Bibi Lee. Si Bibi pun menarik benda yang bikin mampet. Ternyata bukan rambut, melainkan potongan daging, mirip daging manusia. Segera saja si Bibi melaporkan penemuan itu kepada petugas front desk yang langsung menelpon polisi. Ketika polisi tiba, mereka memeriksa kondisi kamar yang rapi dan bersih. Potongan daging mereka kirim ke lab forensik untuk diperiksa. Dan benar, potongan daging tersebut milik manusia, milik seorang wanita. Siapa tamu terakhir yang menyewa kamar? Tanya polisi pada petugas front desk. Ternyata seorang wanita cantik bernama Yang Muching. Dia check-in 5 hari lalu pada 30 April 2014. Petugas hotel bilang beberapa saat setelah masuk ke kamarnya, wanita itu kembali mendatangi petugas front desk minta perlengkapan mandi. Setelah itu dia kembali naik ke kamarnya dan petugas tidak pernah lagi melihatnya. Polisi kemudian menghubungi keluarga Yang Muching. Mereka mengatakan Yang pamit berlibur. Namun sudah beberapa hari pihak keluarga mencoba menghubunginya, tapi gagal. Dugaan polisi, Yang telah dibunuh dan dimutilasi seseorang. Mungkinkah si pelaku merampoknya? Tapi ketika polisi memeriksa rekening bank Yang, tidak ada uang yang hilang. Lalu siapa pembunuh Yang? Polisi pun memeriksa rekaman CCTV hotel. Dalam rekaman CCTV, sosok Yang tampak terakhir kali di lantai bawah minta toiletries pada petugas, kemudian dia kembali naik ke kamarnya di lantai atas. Setelah itu, sosoknya tidak pernah lagi tertangkap kamera CCTV. Yang mencurigakan, di CCTV juga tampak seorang pria berkaos ungu dengan celana jeans, memakai topi dan masker, masuk ke hotel, dan langsung menuju lantai atas, masuk ke kamar Yang Muching. Apakah pria tersebut si pembunuh? Selama 3 hari, pria misterius itu mondar-mandir keluar masuk hotel dengan tenang dan selalu membawa kantong plastik berisi sesuatu, termasuk berisi benda yang tampaknya agak panjang. Polisi menduga itu adalah potongan tungkai kaki milik Yang Muching. Tak cukup hanya memeriksa CCTV hotel, polisi melanjutkan memeriksa CCTV di jalan. Mereka lihat pria itu membawa kantong plastik menuju pasar yang berada tak jauh dari hotel. Polisi yakin pria itu membuang kantong plastik berisi potongan jasad di pasar. Dan tebakan polisi benar, kantong plastik berisi potongan daging manusia ditemukan di tempat sampah tak jauh dari kios penjual daging. Polisi menduga dari teknik memotong daging yang rapi, pria itu adalah seorang dokter bedah atau penjagal hewan. Tapi siapakah pria itu? Polisi menanyai orang-orang di pasar dengan menyebutkan ciri-ciri pria tersebut seperti yang tampak pada rekaman CCTV. Dan hanya seorang sopir bajai yang memberi informasi berguna. Si sopir mengatakan, pria bertopi dan bermasker itu menumpang bajainya dan minta diantar ke sebuah penginapan di desa Singfeng. Pria itu memberi si sopir tip sebesar Rp200.000. Polisi tahu di desa Singfeng ada pusat pembuangan sampah. Mungkinkah pria itu membuang potongan-potongan lainnya di sana? Polisi lalu mendatangi penginapan di desa Singfeng. Setelah mendapat informasi dari petugas hotel, mereka menggerebek sebuah kamar. Tampak seorang pria di kamar tersebut terkejut. Polisi segera meringkusnya dan membawanya ke markas. Pria itu mengaku bernama Chang Chen, usianya 35 tahun. Chang pernah dipenjara karena aksi perampokan. Setelah bebas, dia bekerja sebagai penyembelih hewan. Chang terlihat tenang, tidak gentar menghadapi interogasi polisi. Dia bilang dirinya tidak punya masalah apapun dengan Yang. Lalu kalau tidak punya masalah, mengapa kau bunuh Yang? Tanya polisi. Seseorang membayarku untuk membunuh Yang. Jawab Chang, dan dia pun menjelaskan sebuah kisah absurd dan mencengangkan. Begini ceritanya. Yang Muching seorang wanita cantik berusia 20-an. Dia bekerja sebagai akuntan di sebuah BUMN. Pernikahannya tampak bahagia, suaminya begitu menyayanginya. Yang cantik dan seksi,
Meski dirinya sudah jadi istri orang, pria-pria tidak mundur. Banyak yang naksir dirinya dan mencoba mendekatinya. Salah satunya adalah He Chiang, bos Yang sendiri. Gayung bersambut, Yang juga ternyata kepincut dengan si bos. Keduanya berselingkuh. Suami Yang tidak tahu, istri He pun tidak tahu soal perselingkuhan itu. Yang Mucing yang sudah cinta mati dengan si bos minta cerai kepada suaminya. Tapi sang suami menolak. Marah, si cantik curhat kepada kekasihnya bahwa suaminya menolak cerai. Mereka pun sepakat menyewa jasa kenalan He yang bernama Chang Chang untuk membunuh suami Yang. Bayarannya 600 juta rupiah. Tabrak dia, seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Demikian perintah mereka kepada Chang. Pada hari yang ditetapkan, Chang melewati rute yang rutin dilewati suami Yang. Begitu melihat sang suami, Chang langsung menabrakkan mobilnya ke mobil pria itu. Suami Yang meninggal. Chang ditangkap dan diadili. Di pengadilan, si cantik Yang menangis dan bersedih. Namun dia tidak menuntut Chang dan merelakan kepergian suaminya tercinta. Chang hanya dipenjara beberapa tahun dan setelah itu dibebaskan. Sepeninggal suaminya, di depan keluarga, si cantik Yang tampil sebagai janda berkabung yang berjanji demi cintanya pada sang suami, dirinya tidak akan menikah lagi. Namun di belakang keluarga, dia bercinta-cintaan dengan si bos He Chiang. Kini, Yang Mucing yang sudah terbebas dari suaminya menggantungkan harapan pada si bos. Dia ingin dinikahi. Padahal si bos sudah beristri dan memiliki anak. Dan sebenarnya tidak pernah berniat menikahi Yang. Dia hanya ingin Yang jadi gundik selamanya. Si cantik tentu saja tidak terima. Berkali-kali dia mendesak untuk dinikahi. Hingga akhirnya dia mengancam, jika He Chiang tidak segera menceraikan istrinya dan menikahi dirinya, dia akan beberkan perselingkuhan mereka ke keluarga He dan ke kantor. Dia akan mempermalukan dan menghancurkan karier dan reputasi He. Mendengar ancaman itu, He murka. Pria itu segera menghubungi Chang Chiang. Bunuh Yang, perintahnya, dan memberikan bayaran 600 juta sama dengan bayaran saat dulu Chang Chiang membunuh suami Yang. Saat yang dinanti pun tiba ketika pada 30 April 2014 Yang mengajak He bermesraan di hotel. Pria itu pura-pura mengiyakan. He lalu menyuruh Chang pergi ke hotel tersebut untuk membunuh Yang. Jangan lupa bawa pisau untuk memotong. Di kamar hotel, Chang menyerang Yang dan membunuh wanita itu lalu memutilasi jasadnya. Berdasarkan pengakuan Chang tersebut, polisi pun menangkap He Chiang. Kabarnya, kedua pelaku dihukum mati. Demikianlah semuanya berakhir mati. Dan usai pula kisah nyata ganjil dari Guangzhou, China ini. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.